Lama menghilang, kini Matuhara datang dengan pemberitaannya kalau dirinya pindah keyakinan. Banyak yang memberitakan kalau dirinya pindah keyakinan, akhirnya dirinya buka suara dan mengakui kalau dirinya kini seorang Kristen. Bukan tanpa alasan pemberitaan ini datang. Pemberitaan ini karena dirinya posting ayat-ayat Alkitab di sosial media. Juga Manuhara merayakan hari Natal bersama ibu dan kakaknya. Pemberitaan ini langsung ada, Manuhara pun mengakui kalau dirinya memang berpindah keyakinan. Lahir dan dibesarkan dengan keyakinan Muslim, meskipun dirinya dilahirkan di luar negeri, namun Manuhara setelah besar dirinya punya keyakinan sendiri dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, meninggalkan Muslimnya. Dirinya pun mengaku kalau itu adalah keyakinan yang ada dari hatinya. Ini adalah postingan Manuhara yang bilang kalau dirinya kini seorang Kristen dan membantah keras saat ada keluarga-keluarga dekat Manuhara yang bilang kalau Manuhara masih Muslim. Manuhara bilang itu adalah statement palsu dari keluarga-keluarganya. Hai, saya Manuhara. Jangan lupa hadir di acara Goyang Dua Jari tanggal 11 Februari jam 1 siang di J Expo Kemayoran. Dan jangan lupa juga baju kotak-kotakmu. See you there! Pernah menikah dengan anak Raja Kelantan di Kuala Lumpur, Manuhara waktu itu berusia 19 tahun. Pernikahannya tak bahagia akhirnya. Ibunda dari Manuhara meminta tolong sama pemerintah untuk bisa mengembalikan sang anak yang tak bahagia berada di Kelantan. Berkat bantuan dari pemerintah dan banyak orang, akhirnya Manuhara bisa kembali ke Jakarta dan lebih memilih bercerai dengan sang suami karena merasa tak bahagia dan jauh dari ibunda serta banyak banget aturan yang diterapkan sang suami saat itu sehingga Manuhara benar-benar menyerah. Manuhara kemarin menjadi modal setelah dirinya bercerai dengan sang suami, pernah mencoba menjadi artis dan penyanyi namun keberuntungannya hanya di model. Manuhara pun terlihat menjadi sosialita Jakarta kini. Pernah diberitakan dekat dengan beberapa lelaki, namun Manuhara tak ada mengakui kalau itu serius. Tak pernah lagi ada pemberitaan tentang dirinya, kini Manuhara diberitakan kalau dirinya berpindah keyakinan karena dirinya membuat status di sosial media. Dirinya pun mengakui kalau dirinya memang sudah lama menjadi seorang Kristen. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.